أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menuntut ilmu kepada seorang pengembala, istrimu adalah tempatnya pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki pasangan adalah sesuatu yang diidamkan, sesuatu yang diimpikan, dan sesuatu yang dibanggakan. Kenapa? Karena setiap manusia yang masih single, jomloan, jomloati, itu pahalanya masih setengah, belum sempurna. Dia boleh sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya, tapi Allah kasih 50% pahalanya. Dia boleh menuntut ilmu, dia boleh bertahajud malam, kemudian bertilawah, tapi dia hanya mendapatkan 50% pahalanya. Coba bayangkan, kalau kita mendapatkan pahala 100%, tentu itu akan lebih menjanjikan dan lebih kita inginkan, kita idamkan. Nah, itulah kira-kira gambaran bagi seseorang yang belum menikah, belum memiliki pasangan. Artinya dia masih sebagai single fighter, pejuang sendirian. Belum ada pasangan, maka apapun yang dilakukan, perjuangan yang dia jalani hanya mendapatkan 50%. Teman-teman keindahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk bisa mengarungi sesuatu yang tadi, yang sudah menjadi besar pahalanya atau sudah berkeluarga, itu tidak mudah. Terutama buat para suami seperti saya, Anda yang sudah berkeluarga, punya istri, itu gak mudah. Mungkin ada istri yang solihah, ada istri yang menyenangkan, ada istri yang menggemaskan dan seterusnya. Tapi ada juga istri yang istrinya, maksudnya menggemaskan dalam hal negatif, atau membuat kita sebagai seorang suami perlu bersabar mati-matian, full bersabar. Dan itu adalah sesuatu yang harus dijalani. Makanya di awal tadi sebagai pembuka pantunnya adalah, istrimu adalah tempatnya pahala. Kenapa pahala? Ya karena ketika istri kita marah, kalau kita lawan marahnya, apa yang terjadi? Berantem, cekcok, ujung-ujungnya apa? Cerai. Dan itu yang diinginkan oleh setan laknatullah alaih. Memisahkan dua insan yang bersatu atas nama cinta karena Allah. Dan itu adalah level tertinggi bagi seorang, maksudnya seorang setan, seorang iblis, ketika dia bertemu dengan pimpinannya. Memisahkan dua orang insan yang bersatu dengan benar, itu adalah level tertinggi dalam perjuangan seorang setan. Kalau kita kan ada namanya jihad fisabilillah, ketika mati maka dia syahid. Nah, kalau setan, dia justru ketika mampu memisahkan dua orang insan yang bersatu dalam akad pernikahan, maka itu adalah level tertinggi baginya. Langsung dapat bintang kalau bahasa sekarang. Kayak kemarin waktu lagi pilpres, bagaimana seorang Prabowo calon presiden waktu itu langsung diberikan bintang oleh Presiden Pak Jokowi. Dan kalau hari ini sudah dinobatkan sebagai presiden. Dan itu adalah level yang sangat diidamkan oleh seorang manusia. Dan itu juga yang sangat diimpikan oleh seorang iblis dan bala tentaranya. Manakala kita sebagai manusia berpisah ketika dia sudah bersatu. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ingat, teringat kisah bagaimana seorang sahabat, ia mau datang kepada Amirul Mukminin Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia datang ke rumahnya dalam rangka apa? Mau ngadu ceritanya. Amirul Mukminin ini sedang menjadi kalau hari ini presiden, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini sahabat datang mau ngadu bagaimana tingkah laku istrinya. Bagaimana istrinya yang di rumah tuh ngomel mulu kerjaannya. Sampai dia tuh seperti sedang berada di dalam ruangan yang pengen banget keluar. Kenapa? Iya, ngomel mulu. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah sampai di rumahnya Amirul Mukminin, ia mendengar sesuatu yang ternyata sama kejadiannya. Istrinya Amirul Mukminin sedang marah-marah, blak-blak-blak kepada Amirul Mukminin. Tapi apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin? Ia diam saja. Sahabat ini yang tadinya mau ngetuk pintu, mau ngadu tentang dirinya, tapi ya gak jadi. Kenapa? Amirul Mukminin juga sama ternyata sedang mendapatkan hal yang sama. Hingga akhirnya sahabat ini kembali lagi dan terlihat kalau dia itu datang. Sehingga besoknya ketika sudah bertemu lagi dengan Amirul Mukminin bahwa beliau akan mengadu, apa kata Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, saya diam. Amirul Mukminin memberikan sebuah nasihat kepada sahabat ini bahwa alasannya kenapa beliau diam itu karena dia tahu wanita itu dia tiap hari ngerjain hanya hal di rumahnya. Dia gak jalan-jalan, dia ngurusin anak, dia nyuciin, dia ngurusin setiap kebutuhan suaminya. Jadi ketika istrinya ini marah, Amirul itu diam aja. Dan ia sampaikan kepada sahabat ini bahwa nggak seberapa kalau misalkan bahasa kitanya kita diem aja, nggak perlu dilawanin. Kasian dia, udah banyak hal yang dia lakukan untuk kita, segala sesuatu. Apalagi kalau misalkan suami ini ogah nyuci, taunya hanya bersih dan seterusnya, maka pasti apa yang dia lakukan istri lagi. Sehingga ketika sahabat ini mengada kepada Amirul Mukminin tentang istrinya, beliau menjelaskan bahwa wanita itu gak perlu untuk dilawan. Kalau bahasa zaman sekarang, dalam sebuah syair lagu ya, wanita itu ingin dimengerti. Ya emang pengen dimengerti. Jangankan wanita, laki-laki juga pengen dimengerti. Ini buat para buat para suami seperti saya, ya kita belajar bersabarlah dengan istri ya. Kalau istrinya solihah, alhamdulillah. Tapi ketika istrinya tidak solihah, kurang solihah, atau kadang solihah, kadang tidak solihah. Karena istri ini, kalau kata Ustaz Latif, kalau dia udah bilang pokoknya, wis lah, ngalah lah. Wis gak perlu, gak bisa ngapa-ngapain kita. Celah kesalahan 15 tahun yang lalu, atau misalkan setahun yang lalu, itu bisa diungkit lagi oleh wanita, seorang istri. Kenapa? Karena iya, memorinya panjang. Kita juga panjang, cuman seneng banget ngungkap kamu. Kalau kita marahin, dia akan mengulang lagi. Pokoknya, kalau udah pokoknya, wis, kata Ustaz, gak bakal nang dah. Ini ibarat kata kalau di jalan nih, emak-emak, kalau udah sen kanan, dia belok kiri. Dia gak mau kalah. Selalu menjadi, bukan pemenang, maksudnya gak mau kalah istrinya mama. Kan yang paling cerita apa? Sen kanan belok kiri kan. Kalau di jalan itu mama. Nah, dalam kehidupan juga teman-teman, kita yang betul-betul berkeluarga, kita harus sadar. Apalagi kalau kita tinggal di rumah mertua, yang istri tempatnya istri. Kita harus
kita enggak, kita bekerja saja masih dipertanyakan pendapatan kita. Ketika, apalagi kalau ketika kita tidak bekerja, mas kok apa namanya enggak kerja, apa mas kok enggak cari kerja, mas kok pendapatannya segini, nanti dibandingin dengan tetangga yang mana tetangga selalu bertambah, beli tetangga beli kulkas, istri marah-marah, kenapa kita enggak nambah apa-apa, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini memang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaman diambil mukmin inna amruhu kullu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Segala urusannya tuh khair. Ketika dia senang, dia bersyukur. Ketika dia tidak senang, dia bersabar. Nah, ketika mendapatkan istri yang senang, dia bersyukur, alhamdulillah istriku salihah. Tetapi ketika dapat istri yang toleh, istilahnya kalau soleh itu, salihah itu adalah yang baik, tapi kalau yang buruk menjadi tolehah, itu kita tidak senang. Dan ketika itu kita perlu bersabar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para suami yang memiliki istri dijadikan istrinya salihah, sehingga bisa mengarungi bahtera rumah tangganya hingga ke ujung dengan bahagia. Karena memang gak mungkin bahagia terus. Dalam bahtera rumah tangga pasti ada yang namanya kebahagiaan, kesenangan, dan ya marah-marah dikit, lempar-lempar piring, mudah-mudahan tidak pernah ada ya. Karena bagaimana hari ini berita seorang istri dan suami yang saling membunuh. Ada kasus istri membunuh suami, ada kasus suami membunuh istri, ada kasus yang hari ini tidak kita inginkan, dan itu sangat viral. Dan itu butuh yang namanya keimanan. Oleh karenanya, orang yang sudah menuntut ilmu, belajar agama, gak akan yang namanya kejadian istilahnya sampai menghabisi nyawa pasangannya sekecil apapun atau sesakit apapun. Bahkan kalau misalkan istri minta cerai pun tidak akan pernah diijabah istilahnya, tidak akan diikuti keinginannya, karena itu keinginan setan. Dia ingin seorang insan yang bersatu karena Allah berpisah, dan itu ada tujuan utama dari seorang iblis lanatullahi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kita perlu memohon. Hanya kepada Allah kita harus bergantung. Segala apapun yang terjadi di dunia ini, kesenangan, kebahagiaan, dan kesengsaraan itu Allah yang berikan. Kekuatan yang kita miliki hari ini, menjadi seorang suami, menjadi seorang atasan, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang presiden, maupun seorang miliarder, itu Allah yang kasih. Kita punya istri, Allah yang kasih. Bukan mertua, mertua wasilah saja. Orang tua sebagai wasilah saja. Tapi Allah yang kasih kita istri yang soleh, istri yang toleh, istri yang sabar, istri yang penyayang, yang menunjukkan mata, itu Allah yang kasih. Tinggal kita minta. Makanya kemarin ketika membaca postingan anaknya Ustadz Budi, bagaimana seorang Ustadz Budi meminta pasangan itu ketika umroh. Minta istri pertama ketika umroh. Ketika meminta istri yang kedua juga, itu ketika umroh. Dan yang pertama pilihan beliau, yang kedua biar Allah yang memilihkan. Dan itu berjalan sah-sah saja. Teman-teman kini rahmat Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan apa yang Allah kasih. Dan senantiasa Allah bimbing, Allah tuntun agar menjadi seorang suami yang mampu melindungi istri, dan menjadi pasangan yang mampu memberikan kenyamanan buat istri-istrinya. Kalau hari ini viral bagaimana kisah di Masjid Az-Zikra, mantan-mantan istri almarhum Arifin Ilham yang tiba-tiba digugat digugat untuk keluar dari Az-Zikra. Sudah tidak lagi dikasih tempat
ini sesuatu hal yang miris, teman-teman. Kita ingat bagaimana kealiman seorang Arifin Ilham dengan zikirnya, dengan tausiahnya, memiliki istri lebih dari satu. Dan ternyata hari ini istri-istri itu harus meninggalkan Az-Zikra karena sebuah keputusan dari Yayasan Az-Zikra. Yang ini semua adalah sesuatu yang menurut keluarga ini tidak adil, harusnya tidak adil. Dan kita pun juga, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik buat mantan-mantan istri almarhum Arifin Ilham, dan Allah terima iman dan Islamnya almarhum Arifin Ilham di sisinya, dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memaafkan. Buat para istri, mohon bersabarlah dengan suami yang belum kerja. Buat para suami, bersabarlah dengan istri yang selalu ngomel-ngomel, karena keduanya itu adalah kebaikan. Bersyukur itu adalah kebaikan, bersabar juga kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua Allah karuniai sifat kedua itu dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.